Kita we relax sikit lah. Jabir kau enggak? Ha? Jabir kau enggak? Jabir kau enggak? Pak. Apa tu? Yang terletak di kepala tu. Jabir kau enggak? Itu apa? Kau enggak? Okey, assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Pok Ikasi. Okey, hari ni video kali ni Abi nak berjumpa dengan okey, pada tahun 2020 ni berapa umur lo ni? Umur sekarang ni 39. 39. Beh, kejap katil dah ke mile? 9 betul dah. Mile. Ha, okey. Panjer menjadi artis ataupun anak seni ni, berapa dah lagu ataupun cerita dalam berkarya lah. Untuk lagu, untuk lagulah, untuk lagu. Oh, lagu. Ha. Lagu 400. Oh no. Pak kata boh. Kalau CD tu penuh gerak. Tapi lah ni kita pakai pendrah ya. So ya. Okey. Satu perkara yang buat Mawi suka. Satu perkara yang buat Mawi suka kau orang tu. Orang kau apa kau buat Mawi suka. Faham tak salah tu? Orang macam awak lah. Macam gitu je. Saya suka macam awak. Aduh, mari kita. Satu perkara yang buat Mawi benci. Kita juga kau. Oh, soalan makan diri kita ni. Aduh. Okey, Mawi bersetuju dengan statement saya. Perempuan ni menyusahkan. Menyusahkan. Banyak semeneng lah dia saya ni. Saya tak setuju. Sebab dia sangat menyusahkan. Sebab, dia sangat menyusahkan. Sebab saya takut bini. Aduh lah. Okey, tiga benda yang yang wajib bawa kali keluar. Satu. Saya cermin mata mesti pakai sebab saya. Apa? Nah, dua. Saya rasa handphone tak? Handphone. Yang ketiga, bawa diri lah dah. Tak bawa diri nak pergi kena. Pakai baju lah. Pakai baju. Tak telanjir pula. Okey, telanjir pula. Tiga perkara yang orang tak tahu pasal Mawi. Mungkin Mawi tak kongsi di mana-mana platform. Tak nak cakap? Boleh cakap lah tak? Rasa semua orang tahu lah. Pula? Tak ada apa yang... rahsianya? Tak ada. Mungkin, dia... mungkin tak lalat sebuah tiuk kau, kita tahu. Ada? Kita tak tahu kan? Saya ada tatu. Wow! Ada, tapi sekarang ni ada lagi? Ada. Kat mana? Rahsia lah. Rahsia lah. Aduh, mampu lah. Okey. Apa yang Mawi faham dengan cinta? Maksud cinta tu apa? Oh.
Ni macam mana? Biasa-biasa ni apa? Yang deepnya lah. Deepnya? Ha. Okay, kau apa? Cinta. Cinta lah. Tak ada nak urat tu. Kita ada satu pengamanan lah. Aduh. Betul gitu? Boleh lah? Aku pula tolong kau ajak. Gini lah, awak tanya saya lah. Wajib tak boleh jawab lah kau ni. Kasih saya lah. Okey. Kasih saya itu. Okey. Kan. Dengar lagu ekspedisi lah. Oh, tu. Tu lagu. Okay. Lagu tu dah menghurai CIN. Cahaya Nun Ta'lim. Okey. Benda ataupun perkara yang paling nakal pernah Mawi buat? Banyak lah. Nakal. Ada satu? Bakar ayam mak. Bakar ayam? Biasa je bakar ayam. Kau bakar ayam hidup-hidup? Hidup-hidup. Oh. Dia bukan nakal jahat ni. Okey. Kita undurkan masa. Ya. Kiranya diberi peluang untuk undurkan masa ataupun zaman. Zaman bila yang Mawi nak duduk sangat? Nak kembali ke zaman tu? Dan kenapa nak duduk di zaman tu? Saya rasa zaman sekarang. Sekarang ni saya. Sekarang ni saya suka macam ini. Saya suka macam ini sebab sebelum ni saya pernah lalu zaman yang macam saya pun tak pernah terfikir. Okay, nak, nak ada dekat situ, nak ada dekat situ sampai satu fenomena. Popular tu lah nak popular tiba-tiba dapat. Benda yang macam kita tak pernah fikir. Keluar pun tak boleh. Sebab selama ni sangka macam jadi popular ni macam best lah. Tapi bukan itu saja. Yeah. Kan? Ada tanggungjawab lain. Ya, dia populariti datang bersama risiko. Betul? Betul. Betul? Betul. Boleh pakai ayat tu. Okey, kita nak pergi ke cabaran lah. Yeah. Cabaran ni kita nak ajar sikit Mawi kerja Kelate ataupun perkataan Kelate. Nak berapa? Nak 5? Boleh 5 atau 3? Boleh. 5 lah. Boleh tak? Beri maksud perkataan backward. Apa yang pair dengan perkataan backward tu, apa yang terletak? Backward. Kenapa tu? Perkataan yang buruk. Pak. Bukan. Di Kelate lain. Bukan. Backward ni kalau di Kelate majlis kenduri lah. Oh, jauh tu. Ya, big wash. Big wash. Oh, okey. Jadi backward. Oh, okey. Bahasa besar. Okey. Apa yang terletak bila ada perkataan Kelate ni? Bojeng. Bojan lah. Kenapa tu? Bojan lah, bosan. Bukan yang tu. Okay. Bojeng tu, tahu tak apa? Tahu tu. Bojeng tu, rambut. Peta rambut. Okay. Fashion rambut. Okay. Dua. Yang ketiga, kita relax sikit lah. Jabir korang. Jabir korang? Pak. Apa tu? Yang terletak di kepala tu, jabir korang. Tu apa? Gongak. Bukan. Jabi kok gongak. Kelitah gongak ni. Gongak. Ingat gongak. Tak ada gigi. Bukan. Jabi kok gongak ni. Kalau bahasa standard, plastik. Atau ni, plastik ni. Ni jabi kok gongak. Dia plastik. Plastik yang bertangkai lah. Okey. Plastik bisik. Plastik bisik. Okey, tiga. Yang empat ni kita berahi. Berahi? Bukan berahi. Bukan berahi, berahi. Tak tahu lah. Tak tahu. Berahi tak tahu. Sempat kau dah tadi. Berat ni. Berahi ni macam kita suka benda tu. Aku berahi lah minum teh obeh. Berahi lah. Ya. Berahi tu suka. Bukan berahi tu. Yalah, memberahi kan. Dia suka. Boleh lah. Berahi yang suka lah tu. Berahi tengok umur. Itu tak apa-apa. Boleh lah. Betul. Okey, Fani paling lah. Rasanya tak diteka rasa ni. Okay. Fani paling rare sekali. Semua tak diteka ni. Gegek geguk. Okey, gigil guguk. Apa ni? Gigil. Batu guguk. Aduh. Bukan. Gegek geguk ni bising yang teramat. Oh. Gegek geguk lah saya emung ni. Gegak gempita. Gegak gempita. Terio. Okey, ada lagi 2-3 soalan lagi. Ni macam pikat lain lah sikit lah. Okay. Apa beza Mawi dengan Ayang Kefi?
Jawab tak tahu lah, jangan nak jawab. Dia tak tahu tinggal lain pula. Ayam kafe jadi tempat pilihan sarapan. Cik Mawi pilihan hati. Pertama kali aku bertembok denganmu, comel sekali wajahnya sungguhlah ayu. Nak ku mengenali bila sudah bertemu hati. Ya. Sponsor ni sponsor. Sponsor makan kena kena. Kena logo 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 tak logo. Okey, sebelum kita pergi ke soalan terakhir. Okey. Perancangan Mawi 5 hingga 10 tahun akan datang. Mawi, apa yang Mawi nak suruh orang kenal Mawi ataupun platform mana Mawi? Mana? 5 hingga 10 tahun lagi. Okey, sekarang saya dekat Zayan. Radio Zayan Saya kalau boleh saya nak kekal di Zayan sebab saya dah lama. Dulu buat sebelum saya join AF, saya masuk AF sebab saya nak jadi DJ radio. Oh, tu cerita-cerita betul lah. Itu cerita, bukan nak jadi penyanyi ataupun pelakon dan lain-lain ni. Tapi DJ radio lepas 15 tahun barulah dapat. Lebih kurang lebih 12 tahun macam tu kan dia dapat offer radio. Sebelum tu ada juga offer tapi tak kena dengan macam bila Zayan wujud, dia macam macam akulah. Diri kita punya. Maknanya nak duduk di kekal di sana. Dengar eh. Dia panggil apa? Bos tak sayang? Ambil dia. Kontrak siapa semua hidup. Siapa lagi kerja ngakuk gitu. Okey. Ucapkan kepada penonton dan juga penyokong-penyokong Mawi. Okey. Terima kasih kepada semua yang support lah. Support. Yang netizen yang keji pun tak ada juga. No problem. Itu benda-benda yang kita perlu lalu. Tidak menjadi kudis kepada kita. Kita suka tak suka pun kita benda kita kena lalu lah. Tapi itu perjalanan lah ya. Itu je lah. Itulah pesannya Mawi. Sangat rekah dan aku sendiri pun pening dengan dia. Jawapan dia pening saja hari ini. Okeylah, sekali dulu untuk 20 soalan bersama Mawi. Kita jumpa untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe Pok Igasi. Dan saya kata bersama membantu Kelate. Lacah Piu. Sekali lagi. Lacah Piu. Trademark saya. Nama jawab Lacah Piu. Lacah Piu. Lacah Piu.